Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, teman-teman semua, semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara menanam pohon pepaya dari biji di pot atau di polybag. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat teman-teman semua subscribe dulu agar channel ini lebih maju ke depannya. Dan bermanfaat, silakan like, share, and comment. Siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu buah pepaya yang besar dan sudah matang, dan dibelah menjadi dua bagian. Pilihlah biji pepaya yang terbaik, yang posisinya biasanya ada di paling bawah. Dan selanjutnya dikeluarkan, dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya dicuci menggunakan air bersih. Pilihlah biji pepaya yang tenggelam saja, karena yang mengambang kemungkinan tidak akan tumbuh, dan sebaiknya dibuang saja. Kemudian airnya dibuang dan diambil biji pepaya untuk siap disemai. Siapkan media tanam dan taburkan biji pepaya di atas media dan disiram menggunakan air bersih secara rata. Inilah setelah 2 minggu hasilnya dari awal penyemaian. Baik sahabat, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.